Jadi takwa itu derajat yang masih jauh di bawah apa? Syukur. Bahwa orang itu kalau takwa itu supaya jadi orang yang apa? Syukur. Dan takwa pasti mengilhami syukur. Asal takwa benar loh, orang umat-umatan tak rugi. Takwa pasti mengilhami apa? Syukur. Ya jelas niki dalil kena apa kalau nak guyu kenangan itu. Pencapaian lah ulama ngawur di edukasi. Jadi ngawur ulama lu bener timbang khusuke Mustofa. Nangis tawangane kudu tapi nyesali takdir banget. Nyesali takdir calon ahli neraka. Wong takdir kok napa ditetap? Mau takdir jadi pangeran ngono. Kudu gelem. Nek mat 10 tahun diganggu tak wulane gegere gak karuan. Mohon kula terangkan, ngeten jelas. Wis kula bolak-balik matur kula mukut simak iki. Dalam pegangan Islam siji kitab buang ini Quran untuk hadis itu yang riwayat Bukhari nopo Muslim. Kitab ini kitab Muslim. Kemudian ada ijma, ada qiyas. Terus cara kula jelasno tunggal ya. Manusa niku umure maksimal misalnya sekarang itu 80 tahun paling banter 100 tahun. Di rumah nopo. Jadi ini kula terangno nggih, Quran, hadis, ijma nopo qiyas. Kenapa ada cerita begini? Akhiru ahlil jannati dukhulan. Terakhir manusia yang masuk surga itu siapa? Itu diceritakan tentang hadis ini. Jadi Kanjeng Nabi mulai cerita. Pangeran yo seneng nggih dolanan wong yo seneng. Jadi pangeran yo hobi gawe mainan. Samane rohane dibok neraka suwi atusan taun. Barang ngono ditokno tok. Niku sing paling mengenang kula niku tunggal. Ketika dia dikeluarkan dari neraka. Ya, dikeluarkan dari napa? Neraka. Dan itu pas gajah sampai neraka, salam perpisahan sampai apa? Neraka. Ini itu oleh pukul itu rakaruan, mulanya bin Mustofa Tufat. Uang sopan itu haram, ini itu rumahnya. Mereka ganggu syukur, ganggu apa? Syukur. Pertama gajah sampai neraka itu, sengkulah seneng ini pukul ini. Tabaru kalladhi najani minki, lakot aktoni latihan ma'atau ahadhan wal awalin wal akhirin. Sungguh maha berkat zat senyelamat aku sangka kuwe. Wis pangeran ngekene mataku ora ana bandingane wong dhisik ungguri ora ana sangka aku. Jadi padahal itu kan satu kata-kata yang secara realitas salah. Karena ada orang yang langsung masuk surga. Juga ada orang-orang yang punya nikmat jauh di atas dia. Tapi dia tidak mau tahu, pokoknya hubungannya dia dengan Allah pas untuk nikmat selamat kon rogo. Dek ini pikirane pokoknya tidak ada orang yang mendapat nikmat kayak saya. Wah, itu luar biasa. Wong khusus kayak Ruhin, wong nakal-nakal berjalan melawan wong sepuluh orang. Ruhin itu dimain sendiri rodo sedikit pun. Cara kita kerus seneng-senengnya Ruhin untuk main semanto, tiba wong nakal-nakal melawan wong nopo sepuluh. Lu ikut mugo sepuluh yang nonton malah jadi ahli suwargo, paham? Dia nak sepuluh di terus terus digolai dari kemarin perkara. Artinya begini, Tuhan itu sudah adil. Jangan katakan nak sing ngeloni wong sepuluh luwe nikmat timbang sing ditentuan kok senyuman. Karek tingkat cara kita mensyukur. Lho iso muga ditimbang, muga ana tolok ukure. Sekali santri lah sing khusuk-khusuk. Santri khusuk lagi mondok ijek ikhlas. Salaman duit kiai sing diidolakno oleh syukure ra karuan. Lho bareng dadi kiai ngajak tak iman. Paham. Kowe cek kere, kenal wong suga wis ngono. Bareng mulai bangkit ngajak napa? Saingan. Wong salamane SBC bangga. Sing dadi menterine ngajak napa? Saingan. Padahal gak trimo kenal buyute napa? Jare napa kenal SBC bangga, menteri-menterine malah menjaga rivalitas. Nah iso gendenan, paham. Padahal sing kenal tok banggane gak. Kalau begitu masalah utama adalah masalah syukur. Ya masalah napa? Syukur. Lah kulon kiai sing paling fanatik syukur. Wong kita berat tiang dia tahu, kiri dia tahu, di sebelah nanti yang dia tahu, coba oleh buat orang. Tapi kalau tidak pernah ganggu syukur, dia tidak pernah itu ganggu syukur. Karena bahaya sekali. Termasuk sirinya. Jadi saya melihat, kenapa orang ini akhirnya dimasukkan ke warga? Karena tingkat syukurnya itu sangat tinggi. Saking syukurnya tetap menitabar, kalau dia najani minti, lakot aktonilah, akat nawasayan ma'atau ahadan mal awalin wal ah. Tak jani gini wow. Kita rapayu rapi itu pilih rapi dok. Napa sebenar? Ibu macam-macam. Dewa anak sing sekolah main poligami, nakal main liyau macam-macam. Mau nak payu rapi senang wong itu misalnya sekolah lah, bayang sekolah. Kepingin bujuk nurut, dia anak sekolah, kepingin dipengaruh repot.
Apa syukur kakak nopo? Nopo aku yang damuk bojo kula. Gara-gara ngoten. Aku syukur untuk kowe dhewe perkara yo mbok wedo mbek Islam ora tau ditak. Wah, aku gak kerono ayu ne. Ya sakjane yo tapi nek kakean syarat mari kakean rek. Mergo nek ayu to ben tuwa ilang malah ilang syukur kula. Nek wedo kadhe tuwa ra wedo terus. Jadi saking jumi jogo syukurku nganti ngono lah. Kowe mbok kurang ngajar ora laro. Tak diskusikan, Mas, no. Iku aku de murid rogene syarat kene minimal. Ini rogene Islam kok sak telat mate mulan ki pun. Ate syarate misale hormat, loyal, salam tetep lewar kecewa. Kecewa. Tambah kagian syarat apa napa? Karena ndak akan kita dapat gampang. Lho iki penting. Iku penting. Makanya Rasulullah itu ketika jadi Nabi sampai wafat itu yang perlu dijaga dari sahabat itu energi nopo syukur. Sampai teng Quran wonten ayat fattaqullaha la allakum tasurun. Kamu harus takwa. Nak menopo dadi wong syukur. Jadi takwa itu derajat yang masih jauh di bawah nopo syukur. Bahwa orang itu kalau takwa itu supaya jadi orang yang nopo syukur. Dan takwa pasti mengilhami syukur. Asal takwa bener loh, orang umat-umatan tak rugi. Takwa pasti mengilhami nopo syukur. Orang ilhami syukur sebudi. Orang soleh itu pasti syukur karena tidak zina, tidak nyolong. Lungu razina, orang rasa nolong wedok kok syukur. Itu luwes gampang. Artinya gak usah modal. Sementara orang yang syukur yang ngenteni roh rasane, butuh bayar, butuh ngerayu, butuh kangelan, butuh golek-golek di jalan-jalan. Luwes repot, luwes apa? Luwes apa? Sementara wong soleh, wong takwa, itu cukup meninggalkan. Dan itu sudah apa? Syukur. Atau soleh tenan lho, ora kok malah nyesal. Nah, yang ngono iku ora oleh. Oh, soleh elek. Paham, soleh elek. Ora kurang ngajar. Agama sik repot, barang enak dicaram. Padahal nek dia berpikir secara jernih, umpama diwajibno malah repot. Umpama zina diwajibno sing repot terus, gak keluar bayar, Pak. Jadi enak disaramno, mergo ora utamu modal. Cara diwajibno berat. Mergo butuh bayar, butuh golek, butuh sing gelempan repot. Sementara nek ora kasil, Du. Jadi di haram lho iku enak, paham? Ya kan yo. Lah kok kudu syukur, ngene ku. Iku nak mbok syukuri terus wali iki kan. Ora usah kaji, ora usah kaetan, wali. Tambah kaji, ora usah nopo. Wis dijakati lah nganti mati. Lan kula dadi kiai iku pede. Mergo njogo napa tu? Iku wong salah nek tok tapi wong kok jenengan ku sing ra cocok di tatang ngene. Tak takoki. Maksudnya ra cocok kemungkinane loro. Nah, aku nganggo teori ilmu sosial. Ora cocok mergo ilmu ne rato utawa ra cocok krana tegire pengiran. Ya krana tegire pengiran, tegire pengiran berarti sing gawe pengiranku. Lah aku gak pengiranku ati. Ana anggere. Akhire dene sing nektir aku setuju repot. Akhire dene sing nektir iki kula napa? Enggak rutin cara pengiran itu gampang. Nak disenengi tak rumat ngaji, nak sing gedhe aku sabar dikek ganjaran. Jadi pengiran apa dobel-dobelno ae gampang, Bang. Nak ana wong gedhe aku sabar ganjaran, ana wong seneng tak olah ngaji ganjaran. Dadi dua sisi untuk ganjaran loro jadi wong suka ya aku iso. Ya enggak ada masalah di sini, emang enggak ada masalah. Kita dapat nikmat syukur ya ganjaran. Di bala musibah sabar ngenapa? Semuanya positif. Makanya Rasulullah dalam hadis sahih nate ngendikan ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khairun. Sungguh orang mukmin itu luar biasa menakjubkan. Semua urusannya jadi baik. In asabatu na'ma sakara fa kana khairan lahu. Wa in asabatu dharra sabara fa kana khairan lahu. Orang mukmin itu luar biasa, dia selalu baik. Kalau dapat nikmat dia syukur itu ya baik. Dapat musibah dia sabar itu ya. Lah masalah utama kita kan dah. Untuk nikmat titik melete. Misalnya santri jadi kiai. Sakjane ngalim aku cuma populer dik. Gremang, gremang. Buat yang anak tak ngono. Sakjane aku alimnya podo. Mana orang anak kiai. Malah ini reso ngadek. Gremang. Buat yang politikus ngono. Sakjane karir apa aku. Sangin rande channel jadi seperti ini. Gremang. Padahal dia sudah dapat nikmat. Tapi jadi ini gremang. Orang syukur tapi apa? Dan anak musibah ngeluh. Jadi podo-podo kawu lo. Sisi tak suka pulau marah. Sisi tak kena merapi pulau kena meneluh. Padahal asumsinya Rasulullah atas nama gigitannya itu tidak begitu. Inginnya in aso bau nama sakaro fatana fairan lahu, wain aso badu dor rok sobaro gifakana fairan.
Nah, jika orang mukmin sudah begini, dia itu pasti wali. Pasti dekat sekali dengan Tuhan. Ya karena dia merasa lakot atau ini wau lam yutihi ahadan minal alam. Dia merasa Allah telah mengasihi dia kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa madada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa madada kalimatih. Shiyum data ganimati.